بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وقال رضي الله عنه كم قليل من العمل كثرته النية وكم من كثير قللته النية لأن الأعمال الظاهرة تحتاج إلى إخلاص جم وأما الشيء الحقير ما يدخله رياء ولا عجب يتضاعف مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سناَبِلَ في كل سنبله مئة حبه والله يضاعف لمن يشاء والمضاعفه هي كما يحكى عن بعض الملوك انه تعلم لعب الشطرنج فلما عرفه قال للذي علمه سلني ما تريد الا الملوك فقال له اريد منك زينه هذه الحبه الشعيره وتضاعف هذه على عدد ابيات الشطرنج فقال همتك دنيه سل شيئا كبيرا فقال احسبوها فحسبوها ثم قالوا له ما طلبوا منك لا يسعه بس الدنيا وكانت عدة أبيات سترنج فوق الستين وقد طلب مضاعفة ذلك إلى عددها فالإنسان إذا أراد أن يدخل أن يدخل في أمور يحرر النية والمغبون من في حسن النية لأن الأعمال لا تحسب إلا بالنية ويثاب عليها إذا صحت وإن لم يعمل كما في قصة صاحب كثبان الرمل فالمضاعفة كما هي, كما هي كما تحكي بعد أنه تعلمنا

wala hawla wala quwwata illa billah kam galil min al amal kathratu berapa banyak sedikit daripada amal menjadi besar karena niat sebaliknya berapa banyak banyak amal tapi menjadi kecil karena nih, niat Niat ini membuat amal yang kamu anggap remeh, tapi nilainya besar. Niat itu juga, amal yang besar menjadi re, remeh. Contoh, kamu punya <tuh> duit 5.000 rupiah, tapi niat kamu saya berikan ini kepada ustadz, untuk misalnya membelikan bibit mangga supaya nanti buahnya bisa dibuat untuk makannya murid-murid. Saya belikan satu bibit, kok subur. Hah? Kemudian setiap panen bisa dirasakan sama murid-murid saya. Wah ini terus ini, panen terus ini Pahala terus ini Kenapa? Niatnya ingin membantu banyak Inti tezwij, inti kawin Kalau kawinnya itu hanya sekedar untuk pelampiasan nafsu Ya selesai Anak kawin karena ingin melaksanakan sunnah Nabi Satu dapat pahala Anak kawin karena ingin sabar uh, dengan mungkin akhlak yang kurang baik daripada istri saya dapat niat sabar dapat pahala sabar anak kawin untuk syukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dapat pahala syukur anak kawin karena imtidal amrillah dapat pahala karena imtidal amrillah anak kawin untuk mencari rezeki yang halal untuk diampuni dosaku karena ada dosa yang tidak diampuni kecuali karena payah mencari rezeki yang halal dapat pahala itu dapat pahala 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 ada yang kawin pokoknya rapi aku wes lego aku lego legoan ini lain kan nilainya sedikit amal tapi bisa menjadi besar karena niat yang pak yang yang baik banyak amal nggak bernilai kadang-kadang bangun masjid Wapik, luar biasa tapi untuk bangga-banggaan akhirnya bukan tempat ibadah tempat rekreasi orang datang ke situ kayak foto dok kadang-kadang nggak sebayang cepret kenapa karena dia punya niat adalah untuk maaf untuk apa eh, ni, niatnya adalah kecil walaupun amalnya itu besar nah, disinilah, eh di sinilah eh, li karena amal yang bohir tahta ila ikhlas jam perlu ikhlas yang serius yang banyak ya amma hagir mayat riya wala ujub adapun sesuatu yang remeh kadang-kadang tidak ada riya dan ujub nih orang kaya bantu Rp100 juta nyeluk wartawan foto jebret kan gitu ya orang fakir misalnya ha? ngasih terong dua nggak mungkin foto terong dua ha? asyikul hagir dari itu insyaallah selamat daripada niat kan itu orang fakir ini insyaallah ikhlas loh orang fakir itu kayak loh setengah kilo gak mungkin melipuk koran Nih, yeah. wah wow, bantu sumbangan gula satu pickup, waduh melebur koran. Yeah? Nah, leh hagir sesuatu yang hagir dari itu. Mayat hulu riaun walajojbon. Mau cerita, izin. Mau cerita, izin. Yeah. Karena itu ya taubat. Ta kadang-kadang kasih -kadang ul hakir itu bisa ha, menjadi berlipat ganda. Nah, di sinilah Allah menyatakan ladzina ya, fi sabilillah kama ambatat sab'a sanabila fi kulli mi'atu habba wallahu Ceritakan bahwa ada seorang raja dia ingin belajar shatranj. Apa shatranj ini? Catur kepingin belajar catur. Setelah bisa mengerti, falah sudah ngerti. Gaul ada Allah mau ngomong sama gurunya, guru catur nih. Salni maturid, minta apa yang kamu mau. Ilal muluk kecuali satu, jangan kerajaan yang kamu minta. Jangan kerajaan yang kamu minta. Kalau uridu minka zina tahadil habbah asyairah. Watudha'af hadhi ala adadi abiyatis syatranj. Aku ini, dia, tidak minta apa-apa. Satu biji gandum ini, kita ambilkan emas. Cuma dikalikan dengan, eh uh, apa, kotaknya atau kotak-kotaknya daripada uh, satranji catur tadi itu satu biji tapi ya lipat gandakan dengan jumlah daripada kotaknya satran satranji ini cat, kotaknya catur ini Loh, kok sedikit kamu mintanya kamu tuh gurunya raja loh ya silahkan aja hitung sendiri gitu deh dihitung sampai raja dihitung sama raja eh coba dihitung satu kotak itu isinya 60 ya 64 eh? Hah? waduh siapa ini Fogositin wakana ada tuh abiyati syatranj Fogositin ada 6 64 Hah? satu biji satu biji itu berapa berapa gram itu kira-kira satu biji apa gandum itu ah, anggap misalnya 10 mili ya 10 mili kali 64 ya lumayan itu se-on itu iya 10 mili kali kali puluh 64 mungkin dilipat gandakan daripada jumlah yang ada di sini yang ada di situ oh, ngitungnya dia nah inilah satu biji kalau dilipat gandakan menjadi bah menjadi banyak begitulah seseorang hendaknya tak berpikir di dalam setiap ha, amalannya jangan meremehkan itu amalan tapi cari bagaimana lipat ganda daripada pahala yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala Huh? Manusia hendaknya dia tadi itu setiap masuk dalam segala urusan yohari dunia dia tadi mempersiapkan niat dulu. Al magbun manubi nafi husninia orang yang bodoh itu kalau lupa dengan bagaimana cara mempersiapkan niat yang bagus. Kenapa Li'annal amal la tuhsab illa bin niyya. karena amal itu tidak dihitung kecuali karena niatnya bukan bobot amalnya tapi niat bobot niat niatnya wa alaiha pahalanya juga karena niat in jika niat itu bagus wa in lebih amal walau pun tidak beramal enggak ada amal pun ada niat dapat pahala kok wa ada amal diniati dengan yang banyak seperti gisoti kuthbani ramal ada orang di jalan waktu itu ada pacak klik harga gandum itu mahal. Berjalan lewati padang pasir, ngelihat tumpukan pasir itu, dia tadi merenung, ya Allah. Oh, kalau aku punya gandum sebanyak tumpukan pasir, padang pasir ini, tak bagi sama saya, kesian orang-orang. sahat ini ya, sahat ini, wahasanut ini ya, akhirnya Nabi zaman itu, kasih tahu, orang itu dapat pahala seperti sedekah kepada orang-orang ke, eh, beriman sebanyak butir-butir pasir yang ada di padang pasir ini, daripada gandum saat ini ya setiap bisa kelihatan itu niatono, gitu loh tapi jangan niat yang kadiba, niat yang sodigo teko temenan Ah, laksanakan nah, Sekarang kamu tanya Seandainya Kamu dikasih duit 1 miliar sekarang Apa niatnya kamu? Saya ngasih Ustadz 50 juta Ya titik Berani enggak kira-kira Kalau seandainya sekarang saya mendapatkan 101 miliar Saya ambil 50 ribu Yang lainnya untuk amal soleh Berani enggak kira-kira niat bakhil padahal nggak ada duitnya loh ini niatnya sudah bakhil seandainya kita punya niat benar kita dapat pahala loh ini bodoh kan kita nih makbun kita nih. al makbun bin ini ya orang yang bodoh itu ya ini bodoh karena niat ini lo kan dana apa ada duit saya kalau dapat 1 m 50 ribu tok tak buat belanja yang lainnya saya sedekah sedekahkan ini lahir taala wah hebat inti Antuk pahalanya sedekah. Ya tak kayak seperapat antuk mustad. Lo ngenyang pada lo duit lo ini. ini bodoh lah kita ini. Wallahu alam bisawab. Dan saya. قلبي يقولون ما بدا لهم واتثيك بالله رب الخلائق فترتجي في النفع والضر غيره تبارك من رب قدير وخالق فليس لما مخلوق من الامر ها هنا ولا ثم شيء فاعتمد قول صادقين

بتوفيقه صار المطيع يطيعه وخالف فبير خذلان كله مفارق فاسال ربك التوفيق والعفو والرضا وكونا مع اهل الهدى والطرائق رجال إلى رحمن ساروا بهمة على صدق والإخلاص من غير فنال الذي كل المطالب دونه فلله من عيش كريم ورائق دون وان وتقريب وانسان بحضرة مقدسة في منتهى كل سابقين فآهين على عيش الأحبة كمساء علي وكم دمع على الخد دافقين datang libur dan Rabu setelahnya gak ya libur karena dekat Khalaf Ja'far ya Khalaf Ja'far Insya Allah ahad ini ahad lagi acara hall mulai hari Sabtu sore ada roha pada maghrib khutmah Quran subuh hari ahad setelah sholat subuh maulid kemudian hall jam 9 pagi hari Sabtu hall Habib Hussein Muhammad Al-Haddad di Surabaya jam 8 pagi di Kampung Baru, mukanya Hotel Kemajuan. Acara lengkapnya mulai hari Jumat sore, roha, setelah Maghrib, maulid, jam 8 pagi. Nah, saya so umumkan jangan ada yang percaya dengan orang minta bantuan ya, karena banyak yang minta bantuan ada beberapa yang minta bantuan diantaranya Soleh Al Amri saya sebutkan namanya ya dia ngaku keturunan atau keluarga Habib Ja'far meminta kalau ketemu tangkap ya tangkap ini semua yang dengarkan eh, apa namanya eh, suara saya saya nyatakan tangkap dia karena saya proses karena dia banyak menipu ada yang kena 2 juta ada yang kena mencari, untuk hall Habib Jafar ha? untuk hall Habib Jafar pemabuk dia rumahnya ada di Bugul dia di belakang Masjid Al Mahfudi silakan kalau ada orang mencari ya silakan kalau ada orang mencari saya tidak mau tanggung jawab dengan dia tapi saya sudah menuntut dia karena itu kalau ketemu ngaku tangkap fotonya ada di share Hah? ada di share saya sengaja omongkan karena dia banyak merugikan orang bahkan ada di mana di daerah puspo sana semuanya diminta ada yang diminta kambing tapi orangnya nggak mau ada yang kena 300 kadang-kadang yang diambil tadi itu apa sayur-sayuran di tengah jalan dijual sama dia Nah, karena itu jangan ada yang percaya. Ya, bukan seorang habib. Ya, kita sebetulnya bukan karena habibnya. Tapi dia adalah penipu. Ya, dia adalah penipu dan dia pemabuk. Karena itu haram inti bantu sama dia kalau dia adalah menipu. Nah, untuk hal gitu ini, ini jangan dibantu. Saya nyatakan jangan dibantu. Ya, tangkap kalau perlu, masukkan. Bahkan juga ke, ke beberapa kepala desa nah, juga diadakin di sama dia, nah, karena itu saya minta jangan ada yang menerima dia tangkap, karena saya proses nah, saya sudah proses dia, saya sudah laporkan dia namanya Soleh Al-Amri silakan kalau memang ada yang dengar keluarganya yang tidak terima, boleh menuntut saya saya akan bisa bertanggung jawab Membuktikan bahwa dia ada betul-betul menipu Dan banyak yang tertipu sama dia Oke okay? nah, Jadi sengaja saya gini kan supaya tidak ada yang tertipu lagi dengan dia Wallahualam Oh iya hal habib Omar bagi insya Allah Ahad besok Ada di Mana di eh, Keraton Di keraton di Pondok jam 9 pagi اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلي أفضل صلاة سنه محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد Ada damak, luma tek, wamida dak, kalimak wa ulama dak, Rabbana wadak, karada, kiron, rabbanan fana, takai <tuh>. matutukoka wa وارزق الكل حلالا دائما واخلا يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك صلى الله على زمان رسول الله محمد عبد الله صلى الله وسلم وأخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله سبحانه وتعالى أحبات رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تابعهم من الله سبحانه وتعالى سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي سيدنا فاطمه الزهراء وغير بشر حمزه العباس ثم الى رسلنا علي زينب عبد المحمد باقر يعبر صارق موسى الكاظم علي الرضا سيدنا اسماعيل سيدنا علي عرود محمد اجيب عيسى بن الله حميسه وهو السيد الاعظم الباقي المقدم محمد بن عمي سألاتنا علي بن الغجر مع وابن محمد, محمد مولى الدويله والمقرب من عبد الرحمن السقاف وسباك السكرام من علي شاب بن الملا عبد الله بن الاكبر وابن فخر بن بن سالم بن بن عبد الرحمن عطاش الشيخ بن عبد الله الحداد احمد بن زين عبشي بن علي بن عم محمد الحبشي ثم كافه الاولياء صالحين يمكن حلت ارواحهم من مشرف عبد الله مر بشاد بن حسن عبد صاحب الحضر من حق جعفر وشان السيد البارمزي جعفر وشان في الكتب الامام النووي زين الدين المبوري وابن الامام المحلي والحبيب احمد بن عمر بن سميد تم الارواح المشايخ القهوه بنيه مشاهير مشاهير ذيك التوحيد هم والدين وليكم واتنا واتكم وات المسلمين ان الله تغشى المغفره بركاتهم واسرارهم ونورهم وان الله سبحانه وتعالى يتكار مثل ما تكرم عليه مثل ما اعطهم بل انا مثل ما ارحم وبركاتهم وان الله سبحانه وتعالى يفر الذنوب ويسر فرج الكروب ويسر القلوب ويؤذي كل الحاجة المطلوب جل حب محبوب المحبوب على هدي أكون صالحة صالحا ومن سلف الاباء وما نوى صالح وما نوى صاحب الوقت ومن زمان في مثل الساعه نويناها ثم الى اروع وان الله يشفي مرضانا ويعرف متلنا خصوصا الاستاذ يسيني وكنزه وكنزه و

ربنا تقبل منا انك انت سبحانه تب علينا وَارْحَمْنَا رحمنا يا رحمن وفقنا يا ربنا صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين